Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sahabat-sahabat Youtube yang saya hormati Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insyaallah saya akan men-share sebuah kisah tentang keagungan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah ini diceritakan tentang seorang ibu dan seorang anak yang mendapat surganya Allah wasilah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya men-share video ini atau kisah ini kebetulan sekarang bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud. Semoga dengan menyimak kisah ini akan semakin banyak orang yang cinta mengadakan Maulidan, yang cinta hadir di majelis Maulid dan semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam men-share video ini saya mengasih, mengambil sumber dari sebuah kitab yang bernama Kitab Targhibul Mustaqin yang disusun oleh Al-Alim al anlama al Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama kelahiran Indonesia yang sangat terkenal di seluruh dunia Dan di zamannya beliau mendapat gelar Sayyidu Ulama Ulama'il Hijaz Artinya pimpinannya ulama-ulama kota Makkah dan kota Madinah Kebetulan beliau bermukim di Makkah tul Mukarramah Dan pekuburannya ada di pekuburan Ma'la Makkah al-Mukarramah Alhamdulillah dulu saya pernah ziarah ke makam beliau dan kata guru saya makam beliau adalah salah satu makam yang penuh dengan karomah sahabat youtube yang saya hormati sengaja saya menyampaikan sumber kitabnya supaya para sahabat yakin bahwa kita bahwa kisah ini bukan kisah fiktif atau kisah karangan belaka tetapi benar-benar kejadian ada dalam kenyataan Mangga disimak kisahnya semoga menjadi keberkahan untuk semuanya Bismillahirrahmanirrahim Qala Abdullah bin Isa al-Ansari rahimahullah Telah berkata seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdullah bin Isa al-Ansari Kata beliau Kanat bijiwari imra'atun salihatun walaha waladun salih Saya punya seorang tetangga Seorang perempuan tua dan memiliki seorang anak laki-laki. Perempuan tadi perempuan salihah dan anaknya pun anak yang soleh. fakiratan dalam kehidupannya si perempuan tadi bersama anaknya tergolong orang fakir, orang yang kurang begitu banyak kekayaan. Wadatayamin sampai satu hari pada satu hari si ibu tadi sakit tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal, sang pemuda yang soleh tadi mengurus jenazah ibunya, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan bersama-sama dengan tetangga di sekitarnya. Setelah selesai, mengurus jenazah ibunya, kemudian sang pemuda tadi menghitung tirkah harta peninggalan sang ibu. Setelah dihitung ternyata ibunya hanya meninggalkan satu dinar uang atau sekitar lima puluh ribu rupiah kalau diuangkan ke uang kita. Lam tatruk syai'an illa dinaran wahidan. Hanya meninggalkan warisan satu dinar atau lima puluh ribu rupiah untuk uh, ukuran uang Indonesia. Qala al-waladu hadha min samani ghazli ummi. Kata anaknya, ini uang lima puluh ribu itu, uang satu dinar itu adalah hasil kerja keras ibuku bekerja menganteh, bekerja menenun dan ini adalah penghasilannya hanya lima puluh ribu rupiah. Wallahi la illa fil akhirah. Demi Allah, uang ini tidak akan aku gunakan untuk kebutuhanku, tetapi akan aku gunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan akhirat itu sumpahnya atau nadarnya sang pemuda tadi. fi hajatin lahu pada satu waktu si pemuda tersebut ada kepentingan ke pasar mau membeli keperluan hidup berangkatlah dia dari rumahnya ke pasar wa marra ya'maluna nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai ke pasar dia melewati sebuah perkampungan ternyata di kampung tersebut banyak orang berkumpul di sebuah masjid lalu sang pemuda bertanya tuan ini sedang ada apa siang-siang berkumpul di masjid kata orang yang ditanya wahai pemuda kami semua ini sedang memperingati maulid nabi begitu mendengar bahwa kumpulan tersebut kumpulan maulid fajalasa ma'hum ma sang pemuda tidak jadi ke pasarnya tapi ikut duduk di sana bersama kaum-kaum bersama masyarakat ikut memperingati maulid nabi Dibacakanlah Al-Quran, dibacakanlah salawat, disampaikanlah kisah-kisah keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah acara selesai, sang pemuda tadi tidak langsung ke pasar, malahan pulang lagi ke rumahnya. Thummana ma fi faro'a fi manamihi al qiyamata Pas menjelang malam, si pemuda tersebut tidur, dan ketika tidur dia bermimpi kaanal kiamat takad dalam mimpinya dia merasakan bahwa terjadi hari kiamat telah terjadi kiamat seluruh makhluk dikumpulkan oleh Allah di sebuah tempat yang bernama padang mahsyar berkumpullah semua orang di padang mahsyar ketika sang pemuda tadi bersama seluruh manusia menanti hisaban dia mendengar ka'anna munadiyan yunadi aina fulan bin fulan aina fulan bin fulan yadhkuru jama'atan ketika sedang menanti hisaban tiba-tiba si pemuda tersebut mendengar ada suara malaikat yang manggil nama orang dengan nama ayahnya mana si fulan anaknya si fulan nama mana si fulan anaknya si fulan yadhkuru jama'atan malaikat tersebut menyebut uh, nama orang yang banyak Wadhalika syabu ma'ahum Setelah didengar-dengar Ternyata nama dia pun dipanggil oleh malaikat tadi Dan semua yang dipanggil oleh malaikat Ditempatkan di satu tempat yang berbeda setelah semua jamaah berkumpul, bahkan si pemuda pun tadi bersama jamaah tadi, fasa kohum ilal jannah, malaikat yang memanggil menggiringkan mereka menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dihisap dulu. Ketika sampai di dekat surga, qala al munadi ja'ala likulli minkum qasran fil jannah. Wahai para jamaah ketahuilah kalian semua telah mendapat bagian dari Allah satu orang satu gedung surga, satu orang satu gedung surga. Silakan masuk ke gedung masing-masing. Nah, itu dalam mimpi. Akhirnya, semua jamaah masuk ke tempatnya masing-masing, dan si pemuda juga mau masuk ke dalam surganya yang sudah ditunjuk oleh malaikat. Ketika mau masuk, pemuda tadi melihat bahwa surga yang diberikan oleh Allah kepada orang lain lebih indah daripada surga yang akan dimasukinya, lalu. Si pemuda tersebut bertanya kepada malaikat, malaikat kenapa atau apa sebabnya surga yang diberikan ke saya lebih bawah daripada surga yang diberikan kepada mereka? Malaikat menjawab, wahai pemuda, inna ma huwa amila maulida alaihi wasallam surga yang itu yang dikasihkan kepada mereka-mereka-mereka adalah surga yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mengamalkan maulid Nabi. Sementara engkau di pagi hari tadi bukan bermasuk untuk maulid dan pertamanya tapi akan ke pasar. Cuma engkau ikut di majlis maulid maka engkau pun mendapat pahala maulid dan walaupun tidak sebesar pahala yang dikasihkan kepada mereka. Itu jawaban malaikat. Falamma asbaha syabu sarafa dinar ala maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sang pemuda tadi masuk waktu subuh, bangun dari tidur, setelah melakukan salat subuh, dia ingat bahwa dia punya uang satu dinar, punya uang lima puluh ribu yang diwariskan oleh ibunya. Kata dia, subhanallah uang ini akan aku gunakan untuk peringatan maulid Nabi. Kemudian dia berangkat ke warung, dia membeli beras, membeli lauk pauk, membeli makanan dengan uang satu dinar. Setelah dia masak, malamnya dia menghaturi, memanggil tetangga-tetangganya. Ya mungkin cuma tiga, empat atau lima orang karena sedikit makanan juga tetangga di datang ke rumah saya. Nanti malam Mbak dan Maghrib, kurang lebih seperti itu. Ketika sudah berkumpul, tetangga-tetangga bertanya, wahai pemuda, ini acara apa? Kata si pemuda, ini adalah niatku untuk memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi malam aku bermimpi begini, begini, begini. Mendengar mimpi si pemuda, jamaah semua merasa bahagia dan sangat mengharapkan mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai acara. Baca Al-Quran, baca sholawat, menceritakan sejarah Nabi Pulanglah jamaah dan si pemuda pun tertidur ثمَّنَّا مَفَرَأَ أُمَّهُ فِي الْمَنَامِ في وفي من Ketika sang pemuda tadi tidur, dia bermimpi berjumpa dengan ibunya. Ternyata ibunya dalam posisi yang sangat sehat, sangat indah, bahkan memakai baju-baju hiasan yang, yang penuh hiasan dari surga dan berada di mana di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda tersebut mendekati ibunya, mencium tangan ibunya. Ibunya pun memeluk si pemuda tadi. Lantas si pemuda berkata, "Min aina laki hadhil karomatu?" Ibu, engkau mendapat kemuliaan seperti ini dari hal apa? Dari amal apa? Faqalat alaihi kata ibunya ketahuilah wahai anakku ini adalah berkat dirimu wasilah dirimu memperingati maulid nabi menggunakan harta yang aku wariskan kau memperingati maulid nabi aku pun ibunya mendapat kemuliaan seperti ini dari Allah subhanahu wa ta'ala wahada jazauman azzama nabiyahu wa amila maulidahu ini adalah balasan dari Allah untuk orang yang mengagungkan nabinya dan memperingati maulidnya itu kisah tentang seorang ibu dan anak mendapat surganya Allah wasilah memperingati maulid nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita semua Diberikan oleh Allah, hati mencintai Maulid Nabi untuk sahabat-sahabat yang kurang begitu sependapat dengan saya, kurang senang Maulidan, dan sebagainya. Saya tidak melani perdebatan, mangga yang sahabat yakini. Teruskan, kalau tidak memang tidak mau menuruti, dan kami pun akan menuruti apa yang kami ketahui. Sahabat YouTube yang saya hormati, semoga dengan di-share-nya kisah ini, kita semua mendapat. syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam satu nazaman diterangkan peringatan Maulid Nabi tidak harus di bulan Rabiul Awal saja kapan pun kita bisa mengadakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam walau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib andaikan tiap masa kita melakukan peringatan Maulid Nabi itu sesuatu yang pantas bagi kita lakukan dan sekedar informasi, alhamdulillah di pesantren saya di pesantren Darussalam peringatan Maulid Nabi biasa dilakukan di malam 12, jadi malam 11, hari 11 malam 12-nya. Acaranya biasa diisi dengan serama singkat, dilanjutkan dengan pembacaan Yasin berjamaah, lanjutkan dengan membaca Waki'ah berjamaah dan kemudian diteruskan dengan membaca Maulid Syarofil Anam dari awal sampai akhir sampai khotam biasanya. Di diceritakan tentang kelahiran Rasulullah, keagungan sifat-sifat Rasulullah dan seterusnya. Untuk sekarang ini kebetulan sedang ada wabah COVID, maka acara Maulid diharuskan sekali mematuhi protokol kesehatan, bermasker, mencuci tangan dan jaga jarak. Insyaallah dengan peringatan Maulid Nabi kami semua berdoa kepada Allah semoga negeri kita negeri Indonesia ini dan seluruh dunia diselamatkan oleh Allah dari wabah dan penyakit dijadikan negeri dijadikan uh, apa kampung kota yang dengan keamanan dan hidupnya Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam kitab Matla'il Anwar karangan Syekh Muhammad Munir kata Imam Ibnu Zauji min khawasi qiraati Maulidin Nabi Syarif sebagian khasiat membaca maulid Nabi adalah amanun tamun fi dhalikal am akan menjadi keamanan yang sempurna jadi barokah maulid Nabi insyaAllah wabah akan sempurna hilang amin ya rabbal alamin wa ajilatun binayil buhyati wal muram dan akan datang kebahagiaan yang cepat mendapatkan apa yang kita inginkan apa yang kita harapkan itu berkah memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk Maulid dan di pesantren saya itu terbuka untuk umum, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Dan biasanya, kalau cuaca terang, tidak hujan, jamaah bisa mencapai 500, kadang lebih sampai 1000. Seperti itu, untuk teman-teman yang dekat mau hadir, silahkan, tapi tetap kita menjaga protokol kesehatan. Andaikan kita mau di rumah masing-masing, mangga yang penting kita niati di malam tersebut kita niati takzim akan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat YouTube, sebelum saya tutup dengan doa kafatul majis, saya memberikan tahu dulu, memberikan uh, bahwasanya Alhamdulillah pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam sekarang sudah masuk ke tahap pengecoran tiang-tiang pondasi dan Insya Allah pembangunan akan dilanjutkan. Semoga ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang sudah berinfak, ikut berpartisipasi. Saya dan santri di sini mengaturkan jaza kemuliaan jaza. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda kebaikan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat YouTube yang saya hormati. Alhamdulillah, pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam sudah masuki ke tahap pengecoran tiang atau Sakar ayam. Mohon doa dari para sahabat YouTube supaya pemohon ini berjalan dengan lancar dan uh, terselesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para sahabat yang memberi infak, berwakaf atau bersedekah jariah untuk pembangunan masjid ini bisa dikirimkan ke nomor rekening yang tertera atas nama Pondok Pesantren Darussalam atau bisa menghubungi admin channel YouTube Majmuatul Fawaid berinfak atau berwakaf wajar jariah boleh atas nama diri sendiri atau dari kedua orang tua atas nama orang-orang tercinta insya Allah pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat mungkin di masjid ini nanti kalau sudah jadi ada yang melakukan sholat ada yang berzikir ada yang baca Al-Quran baca sholawat insya Allah pahalanya akan mengalir juga bagi mereka yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini sahabat youtube saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah. Semoga Allah membalas dengan melipat ganda kebaikan dan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah asana jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Purniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar lengkap dengan uh, WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjid dan fit dunia, bana lahu baitan fil jannah." Artinya siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid maka pahalanya dari Allah banallahu <blandu> lahu baitan fil jannah sabda rasul Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang panjang. sahabat terbuka. itu, mari kita tutup video ini dengan doa kewartul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.